Waduh. Gue bingung mau mandang kemana, men. Yo, what's up guys, selamat datang lagi di YouTube channel Tugu Suwandi. Jadi buat lo semua yang baru pertama kali ngeliat ini YouTube channel, langsung aja klik tombol subscribe teman-teman yang warna merah di bawah. Gak kenal gak sayang, jadi subscribe lah biar kita kenal dan sayang satu sama lain. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk mengaktifkan tombol lonceng notifikasinya, agar setiap gue upload video ada notifikasi yang keluar di gadget kalian. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk nge-follow semua sosial media gue, ada TikTok, Facebook dan juga Instagram, gue letak di link deskripsi di bawah. Dan alangkah baiknya sebelum video dimulai, di klik tombol like-nya pada video ini sebagai uang parkir teman-teman. Jadi gak usah baca, gak usah basi, langsung saja kita ke video pertama. Let's go bosku. Ini apa tuh? Tangan digigit ya? Wah, dua pasangan sejoli kena penyakit rabies guys. Terus diapain? Oh, ditanda tangan. Ya elah, lo kira romantis? Goblok. Wah, ini kayak gigitan pitbull anjay. Ini kayak bekasan gigitan pitbull, nggak bohong gua dah. Ya ampun, tanda tangan di buku nikah aja bisa rungkat, apalagi tanda tangan di bekasan gigitan rabies ya. Pasti bubar bro, mending cepat-cepat lah ke puskesmas ya, ke rumah sakit. Suntik rabies, takutnya ntar nggak bisa minum air ya kan, nggak bisa lihat cahaya, itu tanda-tanda kena rabies tuh. Maaf ya, tadi aku jemputnya pakai Beat anjay. Mobil aku lagi di bengkel, ada dua sih, tapi yang satunya lagi di bengkel, terus satu dipakai orang tua. Itu sih mobil orang tua lu ya, bukan mobil lu. Gak enak banget kamu jadi kedinginan kan. Aku habis kontes mobil kemarin sih, dapat 50 juta doang. Eh maaf jadi cerita gini. Padahal gak ada yang nanya, kampret, jijik banget gua ngeliatnya, kampret, kampret. Ini pasti bohong ini men, ini pasti lagi kelilit pinjol. Orang kalau lagi kelilit pinjol, otaknya tuh ada stres, memang hobinya ngebohong gitu ya. Anjay, ini stangnya salah tidur, Ben. Setirnya ke kiri, jalannya ke depan anjir. Ini udah kayak posisi tidur leher, Ben. Harus kayak gini mulu nih. Kalau dipaksa lurus sakit karena salah tidur, anjay. Jadi ingat kan? Kamu kalau sepedaan naik apa? Ya naik sepeda. Bukan naik sepeda, naik pitam gua dibuat. Kamu kalau sepeda naik apa? Naik sepeda. Naik pitam gua adanya ngebaca gini yang sumpah. Ya mau. Gak mau. Mau. Gak mau. Jangan ngedumin lagi. Kayaknya gak mau diwarain. Mau. Ngapain? Takut. Ih, sama pacar takut, sama orang tua ngelawan, sama pacar patuh, sama orang tua sendiri gak ada patuh-patuhnya, ya ampun. Kalau sumbing mending gak usah teleponan. Iya cowok lembek banget cowoknya ngomong gitu ya. Takut. Lu kira cewek bakal mau sama cowok lembek-lembek, kelemar-kelemar kayak lu? Nggak ada ya. Dari mana-mana cewek itu nyari sosok laki-laki yang kuat, yang bisa melindungi mereka, yang tegas. Geli gua sumpah. Kenapa nih? Menuju. Wah, T-Rex. Eh, T-Rex. Oh my God. Mulut Teguh ya Allah. Mulut. Tapi anjir, bener anjir. Kayak kakinya panjang, tangannya pendek, T-Rex cowok. Ya Allah. Mulut ini gak boleh body shaming, men. Pelan-pelan Pak Sopir. Pelan-pelan Pak Sopir. Anjay, sepatu Nabi Adam. Sendal Crocs anjay. Mantap sekali, men. Apa nih ceritanya mau bikin TikTok yang racunin itu? Oh, yang trennya. Itu pilih benar masuk anjir. Muncat ke Milo. Itu upilnya masuk. Diminum beneran anjir. Malah beneran. Ya ampun, kalau gue jadi mbaknya yang ini ya, putus hubungan bro. Putus tali silaturahmi pertemanan sumpah. Itu ingus anjir kayak. Ya ampun, lu bayangin lu nyicip ingus orang cowok. Ya ampun. Ini kan harusnya konsepnya pura-pura, ini kenapa beneran anjay. Sumpah gue gak ngebayangin cowok sumpah. Sukses deketin cewek di IG, tapi pas lanjut WA langsung hilang. Ternyata ini alasannya. Kenapa alasannya? Pas di IG.
Oh, rada-rada estetik itu ya story-nya ya. Oke. Terus pas di WA, status WA-nya. Memang pantas sih untuk di ghosting ya. Pantas banget coy. Tapi gua, tapi yang kayak gini tuh real coy. Kadang-kadang gue ngeliat status-status teman-teman gue ya. Status WA contohnya ya. Kayak truk oleng. Tapi gue tontonin juga sih gobloknya gitu ya. Seru juga sih anjay anjay. Gue gak pernah sih buat status WA. Memang males aja buat status WA. Cuma ya lucu aja gitu ngeliat WA-WA teman-teman gue coy. Waduh. Gue bingung mau mandang kemana men. Mau mandang ke atas atau mandang ke bawah ya. Tapi yang pasti tolong editor ya bagian bawah untuk disensor ya. Kalau mau lihat tanpa sensor langsung aja nih klik akunnya nih user bondol ya. Mantap bro. Susah fokus lah pokoknya ya. Waduh. Please blunder kak. Blunder apaan sih? Berharap gitu blunder tiba-tiba videonya ada di Twitter. Demi apa? Demi ekonomi keluarga. Enggak juga sih. Kadang-kadang cewek itu pengen tampil seksi itu ya karena mereka pengen tampil seksi gitu loh. Bukan pengen jual diri atau gimana. Kalau di mata agama ya salah. Cuma ya baliknya ke orang masing-masing kan. Ya balik lagi misalnya kita laki nih olahraga nge-gym badan sih spek ya kadang-kadang kan kita pengen kelihatan seksi aja gitu kayak pakai baju yang ngepres otot ditampain. Cowok sama perempuan itu ya beda tipis lah gitu ya. Cuma perempuan karena gender karena jenis kelamin ya lebih ke arah dipandang rendah aja sih. Ini kenapa nih? Wah ini sih memang sengaja ya guys ya, mengundang untuk belajar bersama gitu ya kan anjay. Gua kaget, gua kira tadi apaan di sini. Pas di luar kaget ya kan pas sudah di zoomnya menjauh ya kan. Nah gak besar sih tapi oke lah gitu ya, mantap. Aduh tutorial manggis buah kedong-dong ayo manis minta papnya dong. Orang rata-rata rar gitu ya. Aduh, ini sih bukan dikirimin pap ya. Langsung diblok lu, bro. Cewek kalau dengar VN lu model begitu, bukan tersipu malu anjir. Nangis ketakutan ya. Langsung diblok, percaya sama gua. Wah. Gua ketemu orang di jalan pakai knalpot model begini. Gua tendang knalpotnya sampai patah, sumpah. Gua tendang. Bukan apa-apa ya bro ya. Ini kan kalau knalpot panas ya. Kalau kena orang ya kan sakit. Gua tendang langsung kalau gua ketemu knalpot model begini. Jangan gua patahin anjir. Ribut-ribut dah. Berantem-berantem dah. Holy. Lah kalau di dribble. Lah tolol. POV skor lu unggul jauh. Nah bener nih kalau saya skor udah unggul jauh ya kan dibecanda-becandain doang itu bola men. Dikasih pur dikit lah becanda-becanda nih kan. Tiba-tiba di comeback anjay nangis malu. Wah. Kalau gua begini sih overthinking bro. Kayak kepala gua tuh langsung mikir wah diterkam buaya gua di sini. Ini sumpah. Gua nangis sih sumpah sini. Jalan kaki disuruh jalan kaki gini aja gua belum tentu berani anjir. Ini yang jalan kaki doang kesini nih belum tentu berani gue. Apalagi naik motor cok. Gue takut kayak tiba-tiba terkam buaya ditarik ya kan. Kayak overthinking anjir. Gue aja dulu kalau mandi ya baknya itu rada gede. Kayak kadang-kadang gue mikir nih ada hiu gak ya di bak. Ketika gue masih kecil itu yang sering gue pikir men. Ada hiu di bak ya kan. Ada buaya tiba-tiba keluar. Kayak apa ya namanya, halusinasi tingkat dewa men sumpah. Tuhan tahu kamu capek. Tapi Tuhan juga tahu kalau kamu hanya makan tidur saja. Ini banyak nih orang-orang yang model begini nih. Kayak capek hidup. Tapi hari-hari yang gue lihat ya, bangun jam 12 siang, habis bangun jam 12 siang, main Mobile Legends sampai sore, makan, tidur, gitu-gitu aja hidupnya. Terus ngeluh tentang kehidupan hidup ini, pahit, gue gampar. Hidup tuh gak keras, lunya aja yang lembek. Kalau udah tahu hidup itu keras, ya lo harus lebih keras daripada kehidupan, biar gak kena pijak-pijak. Hidup ngeluh mulu, tapi untuk ngerubah nasib kagak ada yang dilakuin. Hari-hari cuma di rumah, main Mobile Legends, malam-malam ngerenung, ya kan ngeliat plafon kamar. Kapan gue bisa kaya ya? Ya gak bisa kaya kalau lu hidup lu cuma gitu-gitu doang bro. Tapi yang gue bingung dari semua binatang peliharaan, kenapa gak pelihara kucing atau anjing?
Kenapa harus tikus? Tapi tikusnya lucu sih. Kayak tikus di lingkungan rumah gue gak secantik ini coy. Kayak tikus di lingkungan rumah gue tuh hitam pekat anjay. Kayak ngelihatnya aja tuh udah kayak udah merinding sampai ke bulu embut. Ini kok bisa bersih, cakep. Ini yang apa namanya, yang kayak di film-film Ratatouille. Lu tau kan yang kayak chefnya tikus film kartun. Ini kenapa nih bebek anaknya tinggal. Ini mak durhaka anjir sumpah. Anak-anaknya gak ditolongin bangke. Oke guys, thank you yang udah nonton sampai akhir. Gua harap lu nonton ini semua terhibur. Jika ada salah kata-kata tidak baik, mohon dimaafkan teman-teman. See you in the next video, bye-bye, love you all.